Pagi guys, welcome back to Yoyo Official. Jadi guys, di video kali ini kita mau jalan-jalan. Yeay, jalan-jalan lagi. Ngirimin undangan. Nah, ini by the way, undangan apa sih, Tul? Undangan khitanan. Khitanan itu apa? Sunatan. Oh, sunatan. Nah, ini guys. Jadi, Endul kemarin mau ngasih ini. Nih, ini undangan buat mana khitanan sih? Mana Mbak Ben, liatin Mbak Ben. Ini nih. Ada namanya ya itu. Iya, ada namanya. Yes. Nah, berapa dong? 4 bulan Juli. Nah, terus ini ada berapa undangan kalau coba dihitung? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Salah. Salah. Kamu banyak banget sih. Ah, pokoknya banyak dulu ya. Dua, hitungin 3 4 5 100. Sembarangan. Ini pokoknya banyak, tapi ini khusus untuk warga Pakiran ya. Oh, ini Pakiran semua. Karena Endul enggak tahu orang-orangnya tuh yang mana-yang mana, jadinya nanti aku bakal nganterin tuh juga. Ya udah, cepetnya Mbak Pen. Yuk. Bentar Mbak Pen. Mending kita suruh anterin Mas Yu aja. Oh iya, kemarin udah janjian juga ya, Mak. Oto. Ya udah. Udah guys, kita mau sampein Mas Yuk dulu karena Mas Yuk juga lebih paham. Karena kan ada beberapa bapak-bapak, ya masnya orang tua lah. Gitu kan? Orang tua. Tul, enggak kelihatan? Enggak. Nah, karena bapak-bapak, orang tua dan aku juga enggak terlalu paham, makanya kita langsung ke Mas Yuk aja. Yuk. Yuk. Jelas. Oh, ye, Mas Jaya. Iya, sih. Ah, om pun gini lo. Ada yang mau foto dulu. Yaudah guys, kita jeda dulu karena ada yang mau foto sama Endul. Oke, bye bye. Gimana dulu udah foto-fotonya? Udah? Oke, karena foto-fotonya udah lagi. Tapi Masya masuk. Masya masuk. Yaudah, kita masuk aja. Masya. Yuk, Masya. Apa? Anterin. Kemana? Kan kemarin udah ada janjian. Ini kita kan karena gak tahu siapa orang-orangnya, kadang Masya kan lebih paham. Aku lagi gak mood sih, Endul. Allah, kenapa sama Mas Yo? Nganterin apa toh? Undangan. Undangan buat khitanannya si Endul. Emang jadi itu? Enggak. Hah? Jadi sunat kamu? Ya, sebenarnya kita mau aja, tapi kita itu lagi apa ya, lagi. Kita yang rencana mau briefing dulu. Iya. Kita enggak bisa nganter undangan, maaf ya. Briefing apa? Pak ini enggak tahu. Enggak, kok aku enggak dikasih tahu apa-apa. Enggak tahu. Enggak. Aku juga enggak dikasih tahu. Kenapa emang? Udah makan di sini, pada sini. Sini Mas Yoyo, sini Mas Yoyo, nanti biar dijelasin sama Mas Yoyo. Sini Mas Yoyo. Oke. Ada apa tuh Mas? Nah ini mungkin kamu belum tahu ya. Ada kabar buruk ini Mbak Penny. Nah ginilah, sebenarnya aku mau ngomong. Ya kalau ini teman-teman udah pada tahu, kalau kamu kan belum tahu. Sebenarnya untuk channel Garuda Wisnu itu di take down sementara. Ini nah, bukan prank, ini aku ngomong serius. Jadi take down itu namanya apa ya? Langgaran. Kayak di kita dihukum untuk beberapa hari. Tapi itu sebenarnya gini ya, guys. Perlu kita tegasin mungkin di channelnya ini di Yoyo Official bahwa untuk sementara channel Garuda Wisnu itu kita enggak bisa upload dikarenakan ada beberapa video yang dianggap YouTube itu berbahaya untuk anak. Ya memang YouTube itu sedikit sensitif ya untuk terakhir belakangan ini. Dikarenakan itu video yang itu loh Mas, ular itu loh. Ah, Endul merubah jadi ular. Ah, ular jadi becut. Nah, gitu. Oh. Itu sebenarnya kalau kita sering nonton, mungkin YouTube enggak sering nonton video kita. Dia itu cuman lihat-lihat gini kok Endul pegang ular itu bahaya mikirnya kan gitu. Tapi aslinya kalau orang yang suka nonton channel kita, dia itu udah pasti tahu bahwa ular itu sebenarnya udah enggak berbahaya karena dia itu milik Endul sendiri yang pertama ya. Yang kedua itu dia udah jinak. Jinak dari kecil. Bukan begitu Mas Endul? Nah, Endul aja gak pernah digigit. Dan itu kan cuma main-main gitu lah guys. Itu kan cuma, yang gak mungkin juga ular jadi pocok kan gak mungkin. Gak mungkin. Itu cuma kita cuma main-main aja. Dan itu dianggapnya itu mungkin keseriusan. Dan bisa saja membahayakan anak. Ya kita gak apa-apa, kita maklum aja. Yeah. Mungkin bisa aja ini menjadi pelajaran buat kita. Kita lebih hati-hati ya. Jadi kita benar-benar gak bisa buat konten, gak bisa upload untuk beberapa hari ke depan. Tapi untuk teman-teman semuanya, penonton setia Garuda Wisnu Satria Muda, pokoknya tetap pantengin notifikasinya. Ntar kalau udah melewati masa-masa sulit ini, kalian bisa nonton video terbaru kali. Pokoknya kita semangat. Nah, kita tetap semangat. Teman-teman support terus ya. Oke Mas Yuk, jadi kesimpulannya berarti ini Mas
Iya, bukan masih aja ya, kita satu tim lagi apa ya? Berkabung. Kita sedih. Benernya kabar ini datang dari kemarin sore malahan. Kemarin sore. Itu waktu kita mau upload. Oh, itu. Iya. Enggak, aku pas habis maghrib itu aku kan lihat Mas Yoyo mau apa upload. Cuman kok ada kayak apa pemberitahuan itu apa sih Mas? Ya, itu. Oh, aku pikir karena video yang baru mau tayang ini enggak bisa tayang. Aku pikirnya kayak gitu, ternyata bukan. Padahal aku waktu kemarin itu kan sampai enggak mandi, enggak makan itu ngedit itu, tapi ternyata enggak bisa diupload kan. Dari situ aku tahu kalau ternyata ada pelanggaran. Dan itu pun video lama loh guys, itu kalau dipikir ya. Itu udah beberapa bulan yang lalu, mungkin hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan dan ternyata terdeteksi sama gitu. Mungkin aku mikir gini Mas Abu, mungkin ada salah satu video kita yang viral ya. Contohnya yang kemarin yang gambar jadi saksi versi Indul itu kan. Oh iya. Itu baru belum ada 1 bulan udah 3 juta yang nonton. Iya. Nah, mungkin YouTube di situ ada kecurigaan ini channelnya seperti apa dan nah itu baru ditinjau langsung. Iya, ditinjau seri gitu ya. Itu pun sama staffnya langsung, jadi sama orangnya sana langsung. Iya. Itu dan dia pikir cuma ada luar itu sih Mas Abu sebenarnya. Iya. Cuma, masalah itu. Ya, dan sebenarnya untuk ular tersebut memang benar-benar yang dikatakan itu udah Cina sebenarnya. Dan di dekat rumah Indul itu ada rescue juga. Nah, iya. Jadi enggak khawatir, tapi memang enggak bisa dimungkiri kita ya, enggak apa-apalah kalau memang harus seperti ini enggak apa-apa. Tapi harapan kita buat penonton Garda Wisnu Satria Muda tetap stay terus di channel Garda Wisnu Satria Muda karena pastinya kita akan datang dengan mengikuti dalam konten yang sangat luar biasa. Ini undangannya gimana? Kamu mau jadi sunat? Kamu dipending aja sunatnya. Apa mau? Kan nggak masuk YouTube sunatnya. Nggak bisa kan? Ya, jadi masuk tetap di WSN tetap kita video video nanti buat mana ya? Cuma untuk waktunya upload. Nanti menyesuaikan. Oke deh. Ya enggak apa-apa. Yang mudah-mudahan enggak kira-kira pihak YouTube ya cepat apa ya? Iya, membenahi gitu. Nah, gitu. Kita benar. Ya. Oh, gimana apa nih? Mau tanya nih apa kalau kan ini sementara channel GWSM lebih break. Nah, itu kira-kira bisa lanjut lagi setelah beberapa hari atau berapa minggu? Bisa lanjut lagi dan gambarannya itu 7 hari ke depan. Oh, berarti satu minggu ya? Kurang lebihnya seminggu ya. Jadi kita libur itu kita nggak bisa upload dan nanti kedepannya kita langsung upload video yang fenomenal. Iya, kita udah mempersiapkan. Semoga kedepannya nggak ada kejadian kayak gini lagi. Betul. Untuk semua channel, entah itu GWSM, Joko Pastio, Yoyo Official, dan Daniel Soria, semoga baik-baik aja. Amin. Dan nggak ada kejadian kayak gini lagi. Amin. Yaudah. Teman-teman tetap semangat juga ya. Kita benar-benar kangen menghibur kalian. Itu kita adalah suatu yang apa ya? Bisa menghibur ini membanggakan pastinya ya. Mas Yoyo, aku juga sebenarnya pengen nangis, cuman aku tahan aja masa di depan kamera mau nangis. Terus ini juga karena ada tanggung jawab dari ayahnya Antul buat nyebar undangan buat sunatan itu. Iya. Ya, oke, berarti jadi sunatannya ya. Jadi tetap ingat terus di channel Garda Wisnu Satria Muda kapan untuk sunatane nanti pelaksanaannya nanti ada video sih. Ya, nih. Tuh, benernya kita sedih banget tuh. Aduh. Ya. Udah enggak apa-apa. Ya udah. Sana, Bapak nih. Sana. Nah, baru undangan. Dadah. Dadah. Tetap semangat ya, Mas Yo. Semangat. Oke guys, karena masih lagi berduka ya enggak apa-apa sudah, tapi semua aku juga lagi sedih. Kita lanjut aja. Selesaiin tanggung jawab kita buat nyebar undangan ini ya dulu ya. Semoga. Tapi ini di closing aja lah Mbak Pen. Sekalian ya daripada kita ribet. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku sama Andun. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Thank you for watching and see you next video. Bye. Ya, Mbak Pen.